Meski pemerintah telah mengumumkan aturan baru, seluruh kalangan masyarakat wajib bermasker, masih banyak warga yang mengabaikannya. Berbagai alasan mereka ajukan. Sebagian masyarakat Kota Medan masih mengabaikan aturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan masker saat berada di luar rumah. Kewajiban bermasker kini tak lagi berlaku hanya bagi warga yang sakit, tapi bagi seluruh lapisan masyarakat. Resi Erlangga melaporkan, misalnya di pasar tradisional Jalan Halat Medan, banyak warga yang tidak mengenakan masker dengan berbagai alasan, mulai dari mengganggu aktivitas, merasa tidak begitu khawatir, hingga tidak memiliki masker karena sulit didapat dan harganya mahal. Padahal tanpa masker, warga menjadi sangat rentan tertular COVID-19, apalagi saat mereka beraktivitas di lingkungan yang ramai orang.